حي على الصلاة. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah singgung bahwasanya keistimewaan doa dari Al-Qur'an adalah karena kalimatnya ringkas, pendek, tapi cakupannya sangat luas. Ya, itu yang disebut dengan jawami'ul kalim, yang Allah berikan keistimewaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin, u'titu jawami'al kalim wa nusirtu bir-ru'b," dan seterusnya. Aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nabi-nabi sebelumku. Ada 6 kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah u'titu jawami al-kalim. Aku diberi al-jawami al-kalim. Wa nusirtu bir-ru'b. Aku juga ditolong oleh Allah dengan cara apa? Ditanamkan rasa takut kepada musuh. Ya. Padahal perjalananku untuk menyerang mereka masih jauh, 1 bulan perjalanan, tapi musuh sudah ketakutan duluan. Itu juga termasuk keistimewaan yang Allah berikan. Tapi menjadi sisi penilaian kita di sini adalah jawami al-kalim. Uqitu jawami al-kalim. Aku diberi kelebihan dengan apa? Jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Tadi ada yang mengatakan jawab al-karim adalah Al-Quran al-Karim, karena Al-Quran al-Karim kitab yang berisi penjelasan yang kalimatnya ringkas namun padat dengan makna. Dan ada juga yang dimaksud dengan jawab al-karim adalah kalimat yang ringkas namun padat maknanya, ya. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, annahu kana sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil qaul al-mujaz al-qalil al-lafz al-kathir al-ma'ani. Al-qalil al-lafz al-kathir al-ma'ani. Jadi kata Imam Az-Zuhri, makna jawami al-kalim adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kalimat yang ringkas, lafaznya pendek namun maknanya sangat banyak, luas. Hadza siratun mustaqim.